kita mencoba kuliner di daerah Kelapa Gading, tepatnya di daerah kawasan deretan rumah makan Bu Jum. Kalau Bu Jum itu kalau Anda tahu restorannya di dekat Kelapa Gading. Nah, ada salah satu kuliner yang di daerah Kelapa Gading juga, khas Semarang. Nah, khas Semarang itu dia makanannya kalau dibilang the legendaris kalau Anda pecinta kuliner daerah Semarang. Nah, dan kulinernya itu nanti akan saya tunjukkan menu-menunya apa aja. Nah, dan Anda bisa lihat. Nah, ini dia nasi ayam khas Semarang, Bulani. Nah, nasi khas Bulani. Nah, jadi ini ya. Nah, harganya sangat terjangkau dan sangat murah. Nah, ini. Nah, juga terima pesanan ya. Pesanan juga bisa terima pesanan. Jadi patokannya itu di daerah Sindora interior. Nah, nih Sindora kun. Halo. Yo. Nah. Udah berapa lama buka bu sini bu? Di sini 10 bulan. Oh, 10 bulan. Iya. Satu lagi ya. Ini ayam kampung. Ini ayam kampung. Artinya juga. Kalau artinya enggak, Kak. Oh, itu panennya aja. Iya. Ini ayam berapa? 35. 136, Pak. Nah, di sini siap-siap atas nama Erna. Ini buah kundur campurannya apa ya? Buah kundur. Ya, buah kundur aja. Melon aja. Oh, melon. Oh. Buah kundur aja. Lanjut ya. Iya. Bus berapa? Bus 3. Kantong aja, I. Jadi, tumpah, ini makanannya. Si Dede. Kantongnya tumpah. Jadi, buka. Jadi, ini bisa. Nah, ini ada dua nih. Nah, jadi kalau Anda butuh jangan beli, jangan salah ya. Tempatnya yang sebelah sana. Itu yang mata santri. Tanya, Bu, ya. Ini hitungannya proporsinya gimana? Satu porsi 20.000. 20.000. Semuanya? 22. Oh, gitu. Ya. Terus kalau apanya? Satenya per tusuk 6.000. Oh, 6.000 itu beda lagi. Beda. Oh, beda. Oh, beda. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Hanya itu aja sih, Pak. Iya. Kasih ya. Oke, terima kasih.
ini sekarang kita minum buah teh buah kundur. Teh buah kundur. Gimana rasanya? Kayak jeli gitu. Asam-asam. Asam-asam ada apa ya? Ada gula jawanya, ada liang tinya deh. Enak sih. Mau? Enak-enak.